Stop. Hari ini kita mau minum kopi. Jadi ini yang kita seduh ini kebetulan kopi Papua. Ya, jadi kalau kita takaran gelasnya ini kayak gini ya, besar aja ya. Ini satu cangkir. Papa saya punya lebih gede lagi. Eh, tuh papa pinjam. Papa saya punya takarannya gini gede. Lebih besar sedikit dari punya saya. Nah, ini kopinya. Papa punya, papa saya punya udah habis. Ini punya saya. Yuk, kita mau menikmati sedikit kopinya kopi Papua. Nah, kita seduh kopi sih gak ribet-ribet. Biasanya sih cuma pakai air dispenser, takarannya seadanya aja lah. Jadi oke lah. Nah, kalau pagi kita suka makan kopi, biasanya pakai ini. Ada yang tahu ini namanya apa? Ini, tahu lah ya, ini namanya ya namanya, saya tahu, aku mau pakai bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya ini Prison. Ya, Prison. Prison Chinese. Jadi ini luar biasa, enak kali. Saya suka pagi-pagi kalau minum kopi itu saya celupin. Banyak yang bilang salah, tapi menurut saya sih selama kamu menyukai ya benar sih, gak ada yang salah. Teman-teman juga ada yang suka makan minum kopi sambil makan ini gak? Luar biasa loh ini rasa. Jadi kalau ada yang memang suka minum kopi sambil pakai kopi gitu, silahkan di komen ya, kita lihat mana tahu ada ilmu baru cara celupinnya, mungkin baru sama tangannya dulu baru kopinya atau kayak gimana, diajarin ya. Nah, ini kopi Papua, ini dari tempat Bali ya, Papua Bali. Nah, ini kebetulan kita lagi ada diskon, promo diskon 20% sampai lebaran ini selesai. Yuk, teman-teman yang memang suka kopi Papua, buruan dibeli, yang mau mencoba nggak boleh beli. Lihat, ini luar biasa enaknya, sedap kali. Terima kasih teman-teman.